Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, tak layan kabar angin. Berita sepenuhnya. Untuk rekod pada hari ini, The Vibes mendakwa ada cubaan mendapatkan sokongan ahli parlimen UMNO memberikan sokongan kepada Menteri Luar Hisamuddin Hussein untuk dijadikan calon timbalan Perdana Menteri. Memetik sumber yang tidak dinamakan portal itu juga mendakwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan berundur daripada jawatannya beberapa bulan akan datang untuk memberi laluan kepada bekas naib Presiden UMNO berkenan. Bagaimanapun Hisamuddin menganggap laporan tersebut sekadar kabar angin. Seperti yang dinyatakan laporan tersebut, ini adalah kabar angin dan saya tidak melayan kabar angin, ciapnya di Twitter. Tambah Hisamuddin lagi, semua pihak sepatutnya memberikan tumpuan kepada isu COVID-19 dan mengukuhkan ekonomi negara. Di sebalik kedudukannya dalam UMNO sebelum PRU ke-14 lalu, Hisamuddin hanya diberi jawatan Menteri Luar dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Dari segi hierarki politik, portfolio itu bukanlah kedudukan yang kanan berbanding kementerian lain. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.